Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki tebak gambar. Aku bakal kasih kamu clue untuk menebak nama-nama benda cair yang ada di sekitarmu. Kalau kamu hafal nama-nama bendanya, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Benda cair ini biasanya digunakan untuk menjalankan mesin. Dan biasanya kalian beli juga tuh. Wah, gimana? Gampang kan? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Yap, jawabannya adalah bensin. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Tenang, ini baru pemanasan loh guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, benda cair ini terkenal dengan rasanya yang sangat pedas loh. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian jawab apa nih? Yap, ini adalah saus. Siapa nih yang suka banget kalau makan pakai saus? Coba dong absen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau aku kasih gambar kayak gini, kamu tahu nggak ya? Clue-nya benda ini biasanya kita pakai untuk campuran makanan atau minuman. Kira-kira kamu tahu nggak nih? Langsung aja ditebak dari sekarang. Gimana? Kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah sirup. Hayo, jawaban kamu bener nggak nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau clue-nya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Kira-kira ini benda cair apa ya? Benda ini biasanya digunakan untuk menggoreng atau melumasi mesin. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian nemu nggak nih jawabannya? Yap, ini adalah minyak. Tadi jawaban kalian apa nih? Coba spill di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Clue-nya benda ini biasanya sering kalian minum. Dan benda ini berasal dari hewan mamalia. Kira-kira kebayang nggak benda apakah ini? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana nih guys, kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah susu. Buat yang masih jawab salah, tetap fokus ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti mudah jawabnya. Benda ini berbau harum dan biasanya kamu gunakan tuh. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kamu jawab apa nih guys? Yap, ini adalah parfum. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki
teka-teki ketujuh. Kalau aku kasih clue gambar ini, kamu tahu nggak ini benda cair apa? Cluenya, benda ini dikenal sebagai bahan makanan untuk dimasak. Kira-kira kamu tahu nggak nih? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana, kamu tahu nggak jawabannya? Yap, ini adalah santan. Buat yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-8. Sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian pasti langsung bisa jawab. Benda ini terkenal dengan rasanya yang enak saat ditambahkan ke makanan tuh. Kalian kebayang nggak? Langsung aja ditebak dari sekarang. Gimana, kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah mayonnaise. Siapa aja nih yang suka makanin mayonnaise? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Nah, menurut kamu ini benda cair apa sih? Benda ini biasanya kalian lihat di pagi hari. Dan biasanya sih ada di atas daun. Wah, ini sih agak sulit ya. Coba ditebak dalam 10 detik. Yap, bener banget. Jawabannya adalah embun. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-10. Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu nggak ya? Benda cair ini biasanya digunakan untuk mewarnai sesuatu. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana, kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah cat air. Jawaban kalian ada yang masih salah nggak? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-11. Kalau cluenya kayak gini, kamu tahu nggak ya guys? Nah, benda cair ini memiliki rasa yang manis loh. Wah, ini sih agak sulit ya. Coba ditebak dalam 10 detik. Yap, bener banget. Jawabannya adalah madu. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12. Kalau petunjuknya kayak gini, kira-kira kamu tahu nggak ya? Cluenya benda ini bisa kamu lihat karena terjadinya secara ilmiah. Nah, kamu tahu nggak kira-kira benda apakah yang aku maksudkan? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kalian pada jawab apa nih? Yap, ini adalah hujan. Buat yang masih jawab salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13. Gimana kalau cluenya kayak gini guys? Kamu tahu nggak ya? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Kalau kamu udah tahu jawabannya, coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki tebak gambar benda cair yang paling sulit.
Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!